Kecamatan Natar mengadakan kegiatan pengukuhan Bunda Literasi dan Bunda PAUD se-Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Kegiatan ini dihadiri langsung Bunda Literasi Kabupaten Lampung Selatan, Bunda Winarni Nanang Ermanto. Winarni selaku Bunda Literasi mengatakan ini merupakan program pemerintah. Pengukuhan ini bertujuan menumbuhkan minat baca lebih baik untuk kaum muda, di mana literasi sendiri adalah seperangkat kemampuan yang digali potensi dari individu masyarakat melalui minat baca. Ya, hari ini saya selaku Bunda Literasi dan beberapa Kabupaten Lampung Selatan mengadakan kegiatan pengukuhan untuk Bunda Literasi dan Bunda PAUD Kecamatan dan Desa di Kecamatan Natar, yang mana terkait pengukuhan Bunda PAUD karena berkenaan dengan kemarin telah dilantiknya para kepala desa yang terpilih yang baru dilantik, maka hari ini ada pengukuhan Bunda PAUD. Terkait pengukuhan Bunda Literasi, memang ada program dari pusat bagaimana Bunda Literasi akan bergerak. Ini diharuskan pengukuhan di Bunda Literasi tingkat desa. Dan alhamdulillah Lampung Selatan ini pertama kalinya di Provinsi Lampung untuk pengukuhan Bunda Literasi tingkat desa, yang mana tujuannya dari pemerintahan daerah dan melalui dinas perpustakaan dan kearsipan untuk melakukan pengukuhan ini secepatnya, supaya bagaimana minat baca di masyarakat ini bisa benar-benar lebih baik, lebih meningkat, khususnya minat baca untuk kaum muda. Di mana literasi sendiri adalah seperangkat kemampuan yang digali potensi dari individu masyarakat melalui minat baca. Bagaimana masyarakat akan tergali potensinya ketika minat bacanya kurang. Maka disinilah butuh peran gerak dari Bunda Literasi, kami dari Bunda Kabupaten, Kecamatan Desa. Bagaimana kita akan bergerak bersama membentuk pojok-pojok masih di tingkat desa bahkan sampai RT. Dan penyiar sarana buku juga pembentukan karena apapun akan bisa, wawasan masyarakat akan bisa meningkat, pengetahuan ini yang akan ditekan dan potensi di diri individu akan untuk berpotensi membangun bangunan daerah. Rahmat Hidayat, Saburai TV, Lampung Selatan.